oleh OKP Perhimpun dan DPD Kabupaten Kota. Kali ini pembuka inisialnya kita buka jam 17.00 di tanggal 6. Kami sudah menyurati Gubernur Sulawesi Selatan juga untuk beliau hadir memberikan masukan dan terkait dengan kebijakan terutama khususnya sebagai pembina pemuda di Sulawesi Selatan. OKP yang sudah menyatakan kesiapannya dari 59 OKP Perhimpun ada 40 OKP yang sudah registrasi secara online. DPD 2 dari 24 ada 16 DPD 2 yang sudah registrasi juga secara online. Tinggal tanggal 26 pagi jam 9 kita mulai rapat pimpinan daerah. Yang pertama itu agendanya menetapkan kepesertaan, kemudian menetapkan peserta peninjau musda sebelumnya itu hari ini ditetapkan sebagai peserta penuh, dan menetapkan peserta undangan atau OKP yang baru berhimpun atau baru menyatakan diri untuk berhimpun di DPD KPU Selatan. Kalau total jumlah suara yang suara OKP yang akan diperbutkan? Jumlah OKP keseluruhan itu ada 59. DPD 2 kan 24. Semuanya masih punya satu suara.